baik. Ayo. Biasalah, barang-barang dari kelenteng. Oh, kasih aja ya. Iya. Ngomong-ngomong, kamu udah dengar belum kabar tentang si cincin ini? Oh, belum. Jadi ceritain ya, cincin kan baru nikah bulan lalu. Iya. Ternyata setelah diperiksa, udah hamil loh 3 bulan. Kok bisa? Ya, kamu ngerti, Cepi ngerti lah. Namanya juga anak muda zaman sekarang. Iya sih. Jaga tuh, si Vita. Jangan sampai seperti kayak cinti. Ya iya aja. Ngomong-ngomong, Vita sama suamimu mana? Oh, mereka. Mereka ke gereja deh. Gereja? Gak sama ya? Dia punya cinti ke gereja terus. Loh, kamu belum punya pembantu nih? Iya. Kok dari barinya diganti? Oh, itu kata Roni tidak baik nyebab berhala. Jadi sudah ia bakar. Bakar? Iya. Dibakar. Jadi enggak salah dengar? Enggak. Roni, suamimu itu ya, udah keterlaluan tau gak? Keterlaluan. Awal menikah dengan kamu, waktu dia melamar kamu di rumah, janjinya Mbak Nadia apa? Memperlanjakan kamu kan? Iya. Lihatlah, kamu udah nikah loh 10 tahun lebih. Bahkan pembantu aja nggak punya. Sedangkan dia baru juga nikah 5 tahun udah tambah gemuk seperti ini. Sekarang, bahkan istrimu juga mau diatur. Ibadahmu mau diatur. Kan Cici udah ngomong, jadi nggak senang sama namanya orang Kristen. Mereka itu fanatik. Nah, sekarang kamu mau jawab apa sekarang? Sudahlah, Cik. Yang berlalu, biarlah berlalu. Sekarang kita pikirinnya sekarang. Pikirinnya sekarang ya? Boleh. Besok, Cece mau pulang. Kamu harus ikut Cece pulang. Cece nggak mau dengar kamu menolak atau apa. Pokoknya kamu harus ikut Cece pulang. Mama udah kangen dengan kamu. Keluarga kita di sana juga sering-sering kan tanya tentang kamu. Ya, soal tiket kamu nggak usah pikirin deh. Gimana ya dia? Mama, kita pulang. Ya. Tadi, Cece. Jangan lupa, desa-desa tunggu di bandara, oke? Oke, ntar, ayo pulang dulu ya. Jangan lupa, main ke balai. Sudah lama nih, kamu gak kesana. Jadinya mau main. Ya, ayo, kalau ada yang bilang. Ya, ayo tunggu ya. Ya. Nah, pas ya, papa dulu ya. Iya. Cece tadi apa, Ma? Oh, ngerti ya. Mana? Oh, itu. Cece ngajak aku pulang ke balai, Pak. Tapi, aku bingung. Kalau misalnya aku pulang ke balai, pasti aku paksa di balik sana terus. Ini apa, Ma? Oh, itu barang dari aja, Pak. Di rumah ini tidak boleh menolak. Seringnya tembak begini. Cuma apa buat? Pak, mama ini sudah terlalu sabar ya kalau seperti ini ya. Sekarang papa buang pemberian cici mama. Papa keselamatan tau gak? Bawa mama apa? Kan mama mau pulang balik. Serah! Dear Papa dan Vita, maafkan mama jika mama harus meninggalkan kalian. Tapi
Ini adalah keputusan yang telah Mama pikirkan. Maafkan Mama ya, Pa. Jika Mama tidak bisa menemani Papa lagi. Tapi jujur, jujur Mama tidak tahan untuk menghadapi semuanya ini. Karena itu Mama memutuskan untuk pergi meninggalkan kalian. Maafkan Mama ya, Pa. Jika Mama lari dari kenyataan. Untuk Vita, Mama minta maaf ya, sayang. Kalau Mama gak bisa nemeni kamu lagi. Sebenarnya Mama sangat sayang dengan kamu. Tapi Mama mohon, kamu ngerti ya, sayang. Kamu ngerti keadaan Mama. Mama pasti akan selalu merindukan kamu. Tapi Mama yakin, suatu saat nanti kita pasti akan bertemu lagi. Entah itu kapan, sayang. Tapi itu pasti. Maafkan Mama ya. Selamat tinggal. Hujan. Deres banget lagi. Aduh. Gila, coba juga ya. Oh iya, Fit. Ternyata kamu lihat majalah. Aku punya majalah baru loh. Majalah apa? Gadis? Iya. Nara. Ini dia. Edisi terbaru bulan ini. Wow. Tulisan warna yang kamu cukup juga. Oh iya. Kayaknya kamu suka itu lihat tadi ya. Oh. Halaman berapa? 16. Ini dia. Bila mau apa, Kak? Aries dong, enggak lupa sih. Bersabarlah karena pada minggu ini kamu bakalan mendapatkan masalah yang cukup besar dalam hidupmu. Masalah? Kamu punya masalah ya? Ya, kamu mungkin orang lain kan? Iya, yang lain kan cuma aku aja ya, Kak? Itu Kenso. Cuma lagi membutuhkan perhatian lebih darimu saat ini. Salah satu anggota keluarga lagi tertimpa masalah dan perlu dukungan ekstra dari orang-orang terdekat. Perasaan anggota keluargaku baru jadi deh. Apa aku sadar aja? Itu kok aneh ya? Enggak usah dipercaya deh. Aries punya masalah, Cancer punya masalah. Kayaknya masalah semua deh. Jangan-jangan orang yang buat zodiak nih yang buat salah. Betul. Kalau jelek, kita gak usah percaya. Tapi kalau bagus, kita percaya. Setuju? Sip. Bagaimana? Oh iya, temen banget ya rumah kamu sepi banget kayak gini. Orang tua kamu pada mana semua? Oh, itu. Ya, biasalah. Mereka masih kerja. Mungkin nanti sore kali udah pulang. Papa pulang.
Eh, ada Vita. Siang, Om. Mama mana? Belum pulang tuh, Pak. Mungkin bentar lagi. Biasa aja, Mama. Mama, siapa lagi? Tidak apa. Aku udah ngeri. Iya, bu, silakan. Maaf, Pak, perkenalkan saya Eka, partner kerja Bu Nata. Padahal siapa? Kenapa siapa? Pas sampai kamu masih ngelak. Kebetulan kamu sedang mengerjakan proyek yang sama, Pak. Proyek? Anda di rumah mana? Ini kartu nama saya, Pak. Bapak bisa lihat di sini ada alamat kantor saya dan alamat rumah saya. Bapak bisa menghubungi saya jika tertarik. Saya rasa saya belum tertarik untuk bersama dengan Anda saat ini. Halo, Bapak. Ngomong-ngomong, Pak, dua cewek itu kantor itu anak Bapak ya? Saya rasa itu bukan urusan Anda. Kalau memang tidak ada bukti, saya rasa Anda boleh pulang sekarang. Kenapa saya selamat? Ini kenapa kalau yang di luar-luar? Alanya, kenapa? Hah? Gak boleh? Ini, Papa mesti libur juga ya, Pak. Ini selamanya Papa gak pernah bilangnya ya, Pak. Ini mau bagaimana? Selanjutnya berapa? Bagaimana siapa? Ini buat apa saya malam di luar-luar? Tidak kamu suka mainstream, Mas. Jadi gak apa-apa dong untuk tahu kamu mau kemana, berapa sama siapa, mau sampai apa ya, kan? Pak, Mas capek bahas masalah ini. Tapi kita sudah bicara ya kan, Pak. Jadi pula pernikahan kan abu jodoh kami dengan tanah. Jadi buat apa? Ma, selama kamu kau terlibat itu dilarang. Kita bicara saya ini baik, Ma. Bisa kan dengan agama? Meskipun mau berjadi dengan Tuhan, tapi itu semua bukan berarti kalau Mama akan berjadi dengan agama. Lalu bagaimana dengan kita Ella? Bagaimana kita pikirkan? Maafkan Papa ya, Ella. Maafkan Om Yopi. Dan harusnya kalian yang tak sedihnya. Papa pergi dulu ke angin. Kenapa? Kenapa ada terjadi, Fit? Ya kecil, aku cuma ingin kasih sayang orang tua aku. Cuma mendapatkan kehangatan keluarga sama seperti anak-anak lainnya. Cuma aku gak minta lebih. Enggak. Tapi kenapa? Aku masih gak ada yang sayang sama aku. Ini gak adil buat aku. Mereka pasti juga terluka. Maka kita lah. Kamu sabar ya. Kamu harus yakin ini hanya cobaan dari Tuhan, Mbak. Dan aku yakin ini adalah rencananya, Mbak. Pipit, kalau memang ini rencananya atau cobaannya lah sekalipun, kenyataan yang sering dibawa manusia lah.
salah. Aku juga butuh kasih sayang mereka, Fit. Iya. Buat aku jadi lebih tenang sekarang. Kamu buat aku yang paling baik. Terima kasih. Terima kasih ya, Fit. Aku buang dulu ya. Call the
pagi. Iya, iya, bentar, bentar ya. Iya. Hari berganti hari, tak terasa setengah tahun telah berlalu semenjak kepergian Ibu Vita. Pak Roni yang kesepian hanya dapat berkonsentrasi dengan pekerjaan untuk melupakan kesedihannya. Ia bekerja begitu keras walaupun ia hanyalah seorang salesman. Panasnya terik matahari di siang hari dan kucuran keringat yang membasahi tubuhnya tidaklah menjadi penghalang baginya. Walaupun dinginnya guguran air hujan menantang, tapi semangatnya tak pernah padam. Pak Roni yang terkena serangan jantung segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya begitu kritis. Mendengar kabar tersebut, Bu Roni segera pulang ke Jakarta. Fit, gimana kabar? Kabar enggak. Kabar dokter. Papa aku ingat komen berat. Enggak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya aku sini gak cuma mau jenguk aja. Ada yang ingat ngomong sama kamu. Aku tahu kamu sedang masalah sakit. Karena itu aku ingin kita bisa saling berbagi. Aku ingin kamu jadi pacar aku. Aku serius sama kamu. Aku serius. Gimana ya, Kak? Sebenarnya aku juga suka sama kamu. Tapi aku gak bisa nerima kamu, Kak. Maafin aku ya. Tapi kenapa, Fit? Aku pengen fokus sama sama kamu sekarang, Kak. Dan alasan sama aku
adalah perbedaan atau berpisah. Baik, aku gak bisa ngomong apa-apa. Tapi jika Tuhan mengendaki, aku yakin kita gak akan kemana kok. Tapi jawaban itu mungkin kamu benar. Lebih baik kita berteman saja. Bagaimana nanti semua akan terjadi? Please, emang kan kamu udah beli barang aku nih, jangan. Gimana gak? Sukses? Udah lah, aku mau ngomong-ngomong. Udah, yuk, makan.